Oke, ini kali ini saya mau review villa yang di Mega Mendung lagi nih ya. Ini punya kelebihan kolam renangnya segede gaban. Ini kolam renangnya yang saya lihat. Ini bukan kecil ya. Gede asli banget. Itu kolam ikan. Bisa mancing. Kolam ikannya gede juga nih. Halamannya luas. Villa satu lantai, ada playground. Nah, di untuk parkiran juga bisa bis 3/4 masuk aksesnya. Villanya satu lantai sini. Ini buat barbekyuan. Suasananya asri banget. View-nya enak. Parkiran masih luas bawah. Ini ruang tengahnya sekaligus sama teras. Kaca lagi jadi kayak nggak ada sekat. Kalau yang ini extra bed bukan free ya. Ini sewaan buat ada yang mau nyewa soalnya udah dikirim. Nih kamarnya, mewah banget. Jangan dilihat dari luar, lihat dari dalam nih. Nyaman banget. Ini belum sprayin aja. Nih toiletnya. Water heater ada. Kamar satu nih ya. Kita lihat lagi kamar yang kedua. Ada biliarnya juga fasilitasnya. Ini kamar kedua. Luas banget. Ini baru dicat juga villanya, jadi pembaruan. Kamar mandi dalam, kamar 2. Oke, lanjut ke yang sebelah sini, kamar ketiga. Enak asli nih. Ya, kamar mandi. Oh. Kamar mandinya tiap kamar ada. Ini ruang tengahnya luas. Oke, WiFi in focus. Udah in focus. Wah, ada in focusnya ini. Ini sound. Ada subwoofernya, karaoke lengkap. Ini biliarnya di sini. Dapurnya langsung di sini. Nah, ini kamar ke 4 dan ke 5 di sini. Ini kamar mandi ada masing-masing ya. Kamar mandi di luar sini satu nih. Kamar 5, kamar mandi 6. Kamar tidur 5, kamar mandi 6. Peralatan dapur ada. Parkiran muat 30. Parkiran 30, kapasitas maksimal bisa 60-70. Bisa nih. View-nya cakep banget ya. Fasilitas gratis mancing. Oh, mancing gratis. Kalau mau tambah banyak ikannya, beli lagi. Nah, view-nya cakep banget ini. Kasih Mega Mendung. Oke, ini cukup sekian nih reviewnya ya. Terima gaji.